Pengadilan Negeri Tangerang sempat dipadati aktivis Jari 98. Para aktivis ini tersebar di beberapa sudut ruang PN Tangerang. Kedatangan para aktivis ini tidak lain dan tidak bukan karena ingin bersilaturahim dan ketemu dengan ketuanya yang dijadwalkan akan sidang hari ini. Kasus Willy telah ketuk palu oleh Majelis Hakim pada hari Senin 30 November 2020. Hasil dari keputusan hakim tersebut, Willy mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung melalui PN Tangerang. Gimana Bang Willy? Selesai Bang Willy? Sudah. Hanya penandatanganan berita acara aja. Berita acara itu berita acara apa tuh? Ya, berita acara tentang masalah tanggapan jaksa. Rencana kira-kira hasilnya gimana? Saya nggak tahu, bukan kapasitas saya untuk jawab itu dan semua ada pada hakim. Terima kasih Bang Willy. Baik, terima kasih.